Pemirsa, mie Aceh menjadi menu makanan pilihan jika Anda sedang berada di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Diracik dengan bumbu rempah khas Aceh, kuliner ini memiliki cita rasa yang begitu gurih dan menggugah selera. Jika Anda pecinta kuliner mie khas Aceh ini bisa Anda coba. Kuliner ini ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Mie Aceh di sini sudah 6 tahun hadir di Pangkal Pinang dengan banyak cita rasa pilihan seperti mie Aceh rebus, goreng dan tumis, serta mie Aceh seafood. Soal rasa tidak perlu diragukan lagi, karena diracik dengan bumbu khas Aceh yang menghasilkan cita rasa gurih dan menggugah selera. Rasa mie-nya itu enak banget karena mengandung rempah-rempah pilihan yang khas banget dan dari mie ini. Dan tekstur dari mie ini juga gurih dan sedikit kenyal. Kadang bisa 8 kilo mie, kadang 20 tentu. Untuk 1 kilo itu berapa porsi kira-kira? Kalau 1 kilo itu jadi 7. 7 porsi. 7 porsi. Nah, bagi Anda yang bingung mencari makanan pengganti nasi, mie Aceh Syahdara di Jalan Ayani Pangkal Pinang ini bisa dicoba. Harga yang ditawarkan mulai Rp24.000 untuk mie Aceh biasa hingga Rp54.000 untuk mie Aceh seafood. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.